Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton bersama Map Malaysia untuk perkembangan cuaca pada malam ini. Laporan cuaca dimulakan dengan melihat status terkini berkenaan dengan gelombang haba yang dicatatkan di sekitar Cuping, Perlis dan juga Sik dan juga Kuala Muda, Negeri Kedah. Pada ketika ini berada pada tahap 1, tahap berjaga-jaga, iaitu suhu maksima yang dicapai adalah antara 35 hingga 37 darjah Celsius. Seterusnya, laporan terkini berkenaan dengan bilangan hari tanpa hujan yang dicatatkan setakat 23 Mac 2020 pada ketika ini melibatkan jajahan Pasir Mas Kelantan, iaitu catatan tertinggi setakat ini selama 29 hari, diikuti dengan Langkawi 17 hari dan juga di sekitar Baling, Kedah selama 15 hari tanpa hujan. Sehubungan dengan itu, Map Malaysia menasihatkan penduduk setempat agar sentiasa berwaspada pada ketika ini. Kita lihat kepada paparan laporan dan juga carta angin bagi rantau negara kita. Dapat diperhatikan keadaan rantau negara masih lagi menerima tiupan angin dari arah timur laut dan kini berada pada fasa akhir monsun timur laut, dan kelajuan angin yang dicapai setakat ini adalah antara 20 hingga 30 km sejam. Namun begitu, tiada sebarang amaran terperingkat bagi angin kencang laut gelora yang dikeluarkan setakat ini. Kita perhatikan pula kepada paparan imej gemar radar bagi Semenanjung Malaysia. Keadaan hujan dan ribut petir yang sedang berlaku di beberapa tempat pada malam ini lebih tertumpu di sekitar negeri Kedah, pedalaman negeri Perak, negeri Pulau Pinang termasuklah di Pulau Langkawi serta di beberapa buah daerah melibatkan Jelebu, Rembau, Port Dickson dan juga Jelebu, Rembau, Port Dickson dan Negeri Sembilan, manakala di daerah Temeloh dan Bentong, Negeri Pahang. Keadaan cuaca lembap ini dijangkakan akan berterusan sehingga ke lewat malam nanti. Untuk Negeri Sabah dan Sarawak pada malam ini, keadaan adalah baik dan tiada hujan yang dicerap bagi kebanyakan tempat. Namun demikian, hujan di satu dua tempat kini sedang berlaku di sekitar pedalaman Negeri Sabah dan juga di bahagian barat Sarawak. Dijangkakan akan berterusan sehingga ke lewat malam nanti juga. Seterusnya, kita sebarang maklumat terkini berkenaan dengan cuaca, anda boleh layari laman sesawang kami di www.mbt.gov.my, Twitter, Instagram dan juga Facebook rasmi Map Malaysia. Akhir kata, dari seluruh warga Map Malaysia ingin memohon kepada rakyat Malaysia agar patuhi larangan perintah pergerakan yang sedang dijalankan supaya duduk di rumah, stay at home untuk bersama-sama memerangi COVID-19. Sekian dari saya, Farhalim. Assalamualaikum.